Apa nih? 3 juta subscriber, Pargoy di pinggir jalan raya bang, kalau berani. Hei, ini siapa ini? Hei, hey, Ani. Gak usah tantang-tantang aneh, gak usah tantang aneh. Aneh tuh pantang banget kalau ditantang. Apa? Pargoy di pinggir jalan, oke. Siapa takut gitu kan. 3 juta subscriber dalam bulan ini ya, ingat. Dalam bulan Januari tahun 2024 ini, apabila channel Ariski menyentuh 3 juta subscriber, Ani bakalan Pargoy di pinggir jalan, plus Ani bakalan bagi-bagi makanan di pinggir jalan. Jadi makanya gak usah sosokan challenge Ariski kayak gini. Ini Ani tantang balik buat ente-ente semua. Apakah ente-ente semua bisa membuat channel Ariski 3 juta subscriber di bulan ini? Kalau memang bisa ya udah, siapa takut ya kan. Ani bakalan Pargoy di pinggir jalan, plus Ani bakalan bagi-bagi makanan di orang-orang yang ada di pinggir jalan. Jadi kabarin aja kalau sudah 3 juta subscriber di bulan ini, Ani bakalan lakuin ini. Sabar, ini kok ada yang aneh? Kok ada yang aneh sama baju aneh? Sabar. Iyalah. Kebalik ternyata baju aneh. Nggak bisa nih. Kita balik dulu. Sembari menunggu aneh balik baju gini, mending kita intro dulu. Halo, assalamualaikum sahib-sahib aneh. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Apa itu? Kok lempar-lempar aja? Coba kita tarik lagi. Oh, ini si Deren lempar-lempar. Abang, aku lagi sakit gigi, doain supaya cepat sembuh. Cepat sembuh. Deren. Mungkin maksud si Deren ini mungkin dia itu minta didoain semoga cepat sembuh. Oke lah, karena mungkin sohib-sohibannya ada yang sakit gigi hari ini, dan juga mungkin ada yang sakit-sakit yang lain. Mari kita doakan bersama-sama. Semoga semuanya sohib-sohibannya yang sedang menonton video ini, setelah menonton video ini bisa sembuh lagi, dan semua penyakitnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ani lihat-lihat video kemarin udah 11.000 aja ya like-nya. Memang nih sohib-sohibannya ini ya, kalau lihat Ani tersiksa seperti itu, langsung satu hari langsung 11.000 tembus like-nya. Jadi karena berhubung sudah tembus 11.000 like, berarti harus kan hari ini harus challenge lagi dong. Harus challenge lagi. Memang sohib-sohib pada ini gak bisa bikin aneh libur challenge gitu. Gak mau mereka lihat aneh challenge-nya libur kayak gitu. Jadi gini sohib-sohib aneh, aneh mau jelasin sedikit. Aneh itu kayaknya hari ini gak bisa challenge. Sekarang aneh itu lagi gak enak badan. Gak enak badan gara-gara kemarin, video kemarin yang aneh liatin video seram-seram kayak gitu, jantungannya kena kan, jantungannya lemah gitu kan, langsung deg-deg-deg-deg jadi drop gitu, gak enak badan jadinya. Ya mungkin biar aneh tepati janji aneh, walaupun sudah lewat 10.000 like, mungkin ya aneh akan challenge yang ada di rumah-rumah ini aja. Mungkin aneh akan challenge ini nih. Aneh bakalan challenge permen terasan dunia yang kemarin, permen apa? Super-super. Tapi hari ini kita campur lagi dengan lemon. Karena kan kemarin kan aneh merasa itu cuman asam-asam memang. Tapi asamnya itu sedikit apa ya? Sedikit cepat durasinya, nggak lama gitu. Mari coba kita aja, coba kita rasa untuk permen super-super ini ditambah lemon apakah asam. Mari kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita komboin. Ini baru bertahan lumayan lama asamnya. Jadi buat nanti semua, kalau mau aneh nge-challenge lagi, jangan lupa like dulu video ini, tembusin ke 10.000 like, biar nextnya itu kita challenge lagi. Tapi kali ini untuk besok dan kedepan-depannya, kalian bakalan pin komen challenge apa saja selanjutnya. Di pin komen itu nanti kalian tulis challenge apa saja, jangan di komen bawah-bawahnya. Pokoknya di pin komenan itu challenge apakah untuk next. Nah disitu kalian tulis challenge-challenge apa yang kalian akan lakuin selanjutnya. Dan buat nanti semua yang belum subscribe, langsung aja di klik tombol merahnya dulu, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Uh,
Aku di hari pertama kerja. Masih pemula. Tolong, Po. Aku masih pemula. Bagus. Ini untung saja kompornya itu tidak menyala. Bayangkan kalau kompornya menyala, apa kamu lepuh itu tangan? Hari pertama kerja dan terakhir hari kerja. Oke, di video pertama Arki saja sudah tertawa. Padahal ini tertawanya tipis-tipis loh. Nggak tertawa terbahak-bahak. Tapi nggak apa-apa lah, mari. Mari kita makan permen super-super dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu asapnya mau habis. Baru kita kemboin. Nah, ini sudah selesai asamnya. Baru kita kemboin. Memang super-super ini enggak ada apa-apanya dibandingkan lemon. Jauh banget perbandingannya. Lemon itu langsung tung, langsung ke otak, langsung di asamnya. Next. Gimana ya? Itu fungsi gagang yang ada di gelas itu apa? Apa fungsinya? Ya, bagus. Ini orang-orang yang gak ada kerjaan, cari kerjaan kayak ginilah pokoknya. Kalian lihat tuh lah. Jangan sampai Kak Bilem lihat ini. Nah, itu. Bahaya banget kalau Kak Bilem lihat ini. Langsung nanti dikasih tahu. What's your name? Vanessa. What's your real name? Vanessa. What's your real name? Marco. Vanessa. Gak kelihatan loh. Gak kelihatan loh. Real name. Memang ya bahaya banget zaman sekarang ini. Kita itu tidak boleh tertipu hanya dari mukanya saja. Padahal muka kayak gitu, suara Marco. Sehat-sehat Marco. Oke. Ariski tertawa lagi. Tadi kuning pertama, yang kedua orange. Sekarang kita coba yang kuning lagi. Super-super ini gak ada apa-apanya. Kok dibandingkan lemon ini aneh, makanya ini gak ada. Gak tanpa ekspresi gak apa-apa lagi. Karena udah merasakan asamnya lemon kan. Coba kita rasanya ha? Tanpa ekspresi. Gak ada apa-apa. Ini baru ini, mantap. Yang langsung bisa bikin jreng. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar, ini ada apa ini? Ada sesuatu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Next. Belajar bahasa monyet bab 1. Tanya keadaan. Belajar bahasa monyet bab 1. Bahasa manusia aja belum bisa dipelajari semuanya, bahasa monyet. U ada ak apa? Hah? Kalau dibaca ada. Gimana, Bang? Apa? Ada apa? Oke, coba kita praktekin biar lebih mendalam ya. Gimana lagi? Bang, udah, cukup bahasa manusia aja, Bang. Gak usah kayak gitulah, Bang. Karena ini keluarganya udah nyerah ya, guys ya. Gak kuat lagi keluarganya. Entity semua kalau mau menampung, silahkan nampung lah. Gara-gara Bang UA itu, ada apa katanya, ada apa ini?
ada makan lemon sama permen super superan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita komboin. Oh, itu agak banyak isi lemonnya. Ini sakit-sakit ini kayaknya sembuh langsung. Langsung jreng, langsung sehat nih makan lemon ini. Next. Tipe-tipe berak di WC sekolah. Apalagi satu, ini? Pintunya nggak bisa dikunci. Tama mana, Gong? Berak tadi. Lah, kan WC-nya tuh nggak bisa dikunci tuh. Lah, iya. Apa nggak digangguin ya? Kayak mana dia beraknya ya? ente itu mau berak apa, mau buta apa? Kayak gitu. Airnya abis. Hei, lu orang tahu nggak di kamar mandi ada tai gede bener, nggak ada air apa yang nggak disiram, bok, ya kan? Ini aneh pernah ngerasa kayak gini, masuk kamar mandi tiba-tiba, ada sesuatu yang besar mengambang-ambang di air. Gila, maksudnya berak itu cebok ya, bus baunya, gila, bukan main. Bebet. Itu pelakunya. WC-nya jorok. Mau kemana lo, Tang? Buru-buru gua. Mau kemana lo? Gumpir gua. Jorok, tolong WC-nya banyak tai kececeran. Gua aja enggak jadi kok keblek kok. Ayo udah lah gua ngantongin batu aja lah. Jorok ya WC-nya, Ge. Apa? 4, minta jagain temen. Oh, gara-gara jorok mungkin ya. Aduh, Pet, anterin gua berak, Pet. Keblek bener, Pet. Gong. Pet, udah jagain sih, Pet. Udah lah. Weh, Pet, ada yang lagi berak apa? Iya, Bagong lagi berak. Rekam yuk, enggak. Jangan deh. Malah yang jagain itu bantuin, biasanya bantuin teman-teman yang ngerekam, rekam dari atas. Orang lagi enak-enak buang hajat, tiba-tiba ada tangan muncul dari atas. Masa iya? Semua video aneh ketawa. Apakah hari ini ente semua ngetekin videonya lucu-lucu semua ini? Masya Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada ekspresi. Ini kalau udah manis kita buang aja, nanti terganggu nggak enak. Udah manis. Langsung kita hantam. Ini besar nih. Ini besar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang besar memang mantap. Next. Apa nih? Buat adonan kah? Enggak ketawa kan? Enggak. Fungsinya apa ya? Itu fungsinya apa? Coba kita ulang sekali lagi gitu kan? Dari mana keluar besarnya itu? Oh iya pak, capek-capek dia bikin potong apa bulat-bulat kecil-kecil itu kan biar ekspektasi dia keluar kayak mimi gitu. Tekanannya sangat kuat ya. Up semua kayak gitu. Weh, asli kah?
Mimpi apa dia malam-malam gitu kan? Lah kok tiba-tiba bangun-bangun ketemu sama Bapak Presiden langsung. Ada Queen, abang ini pemenang tren lagu ini. Mas, rungokno ya. Untung nih, untung. Untung gak kemarin ente-ente semua ngetekin video ini. Kan kalau kemarin kan bahaya, kemarin kan malam Jumat gitu kan. Ini aja yang bukan malam Jumat aneh, tengah-tengah malam video denger ini agak merinding gitu. Apalagi kalau malam Jumat kan lebih naik semua bulu kuduk aneh. Wes, hope mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Tanda Bakyar. Ya pak. Saya aduh, ini momen-momen terharu gitu kan, orang tua menikahkan anaknya gitu. Aduh. Nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Tria Anawati dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Apa tuh pak? Tolak. Itu mau nikah apa mau pergi sekolah? Masa masih SD, udah besar loh pak, udah besar anaknya. Masa dikasih seperangkat alat sekolah, emang mau masuk SD gitu? Bukan, seperangkat alat sholat pak. Nah, apa lagi tadi ini? Mertuamu spek dagelan kah? Enggak lah. Itu mungkin bapaknya itu dia ini apa namanya? Lagi gugup, tegang gitu kan. Jadi salah bicara dikit gitu. Tapi kalau udah sampai 3 kali itu enggak boleh. Karena kalau sampai 3 kali itu udah fatal. Enggak boleh salah sampai 3 kali ya gitu. Oke. Okay. Seperangkat alat sekolah membuat Ariski makan ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Manis juga ya. Manis juga ya. Manis juga ya. Ah. Kalau ini masih bisa nih tahan. Tunggu habis asam dikit, langsung kita hajar. Udah manis. Langsung kita hajar. Ya Allah, ini kenapa sisanya kok gede-gede semua? Ini nanti terakhir ini. Besar yang tapu sekarang yang ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Next. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We fear how we feel inside. It may seem a little. Apa ini? Makan apa itu dia? Mama's gonna be alright. Air putih. Hush, little baby. Oh, nggak tega gitu kan kakaknya? Bidadari ini bidadari dunia gitu kan? Udah cantik. Baik lagi, aduh. Coba pakai hijab gitu kan, jadi spek bidadari betul-betul gitu. Beruntung banget abangnya ini ya. Waduh. Asli. Selamat lima jos. Apa maksudnya? Shoot. Impostor dengan tambahnya. Hey, itu apa? Oh, Ratatouille. Di atas adonan.
Nyicip dikit ratatouille-nya. Iya. Yeah. Oh, adonan kan? Abis diadonin kayak gitu dimakan sama si itu tadi, itu kan ratatouille itu kan langsung digoreng. Pas makan, loh, kok ada rasa-rasa yang aneh gitu, tapi itu penyedap rasa gitu nanti sama orang ada. Semoga di Indonesia nggak ada penjual-penjual seperti ini ya. Masa langsung bersama Chef Ratatouille? Apa ini? Ini apa? Gak ada gitunya, gak ada yang gininya, ini biasa gitu lagi itu kan. Ini apa ya, konteksnya apa ya video ini ya, aneh kurang paham ya. Apa ya, coba kita baca dulu lah. Boleh nih buat jadiin story biar yang panas semakin panas. Oh bahan-bahan story gitu. Siapa tahu siapa-siapanya butuh gitu kan buat panas-panasin apa. Panas-panasin orang gitu kan. Ini cocok banget memang buat panas-panasin debt collector, cocok banget ini. Izin save videonya, buat manasin sayur. Wih, bagus banget suaranya ini. Masya Allah. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma peralih sajalah cinta ni abadi selamanya. Asik, ini aja pakai rekaman HP, rekaman di apa, record WhatsApp gitu kan, bagus. Apalagi dia pakai mikrofon di studio rekaman, bagus banget pasti suaranya. Apalagi kalau dia mengaji pasti lebih bagus itu. Itu sub model apa kayak gitu? Hah? Oh, ini kompilasi lagi nih. Ah, seneng kan ya kompilasi gini, coba. Iya, bagus, bagus. Itu. Weh, apa itu? Astagfirullahalazim. Ih, serba salah banget itu jadi abang yang duduk di kursi roda itu. Malah dihain kayak gitu sama dia. Apa ini ya? Ini apa? Konteksnya apa? Aduh, aneh tidak mau bernegative thinking. Pikiran aneh ini sudah mengatakan kalau mereka itu apa, jangan-jangan mereka adalah kaum Sodom. Tapi aneh kan mau mencoba untuk berpositif thinking, mencoba untuk berpikir jernih gitu kan. Siapa tahu mereka berdua itu adalah kakak beradik. Memang dari kecil sampai besar itu mereka itu memang deket banget gitu, sudah akur ya kan, makan bersama, tidur bersama. Ya mungkin walaupun sudah tua seperti ini mereka kayak apa, flashback masa-masa lalu gitu kan. Ya positive thinking aja lah. Astaga, ngerinya. Sudah habis ternyata videonya. Sabar, tadi video abang naik kursi roda itu aneh ketawa ya, tapi aneh gak makan. Jadi kalau tadi aneh gak makan di video abang yang naik kursi roda, dan juga ini videonya sudah habis, mungkin aneh makan langsung 2 ya, atau enggak permennya 2, oke. Tapi kita makan lemonnya yang paling besar aja, gimana? Lemonnya 1 aja, tapi yang paling besar. Permennya 2, oke, kita makan permen dulu ya. 1, bismillahirrahmanirrahim. Ini
permen ini mungkin bercampur-campur dengan lemon ya. Jadi ini asamnya asam banget ini jadinya. Sudah manis. Mari kita coba lemon yang terbesar ini ya. Aduh, deg-degan dikit sih. Apa rasanya nih lemon yang paling besar ini? Coba kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, asamnya tajam. Lemon yang paling besar tajam banget, tajam ya, minta ampun. Jadi mungkin ya sekian dulu aja untuk reaction TikTok hari ini. Semoga ente-ente semua bisa terhibur dengan videonya. Kalau ente suka dengan video ini, kalau kalian merasa terhibur dengan video ini, jangan lupa kalian klik tombol like dulu dan jangan lupa nyalakan subscribe juga, jangan lupa, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Okelah, sekian dulu. Anil Rizky, sampai jumpa di hari Senin jam 7 malam lagi. Selamat kalian, apa namanya tuh, happy weekend ya, weekend. Pokoknya selamat, selamat liburan, sudah akhir pekan. Kita nanti jumpa lagi ya, pokoknya hari Senin jam 7 malam. Okelah, sekian dulu. Anil Rizky, sampai jumpa. Enggak tahu lagi lah pokoknya. Ya udahlah, assalamualaikum. Saya Pane, sampai jumpa di hari Senin. Dadah, assalamualaikum. Enggak tahu kenapa gara-gara asam ini. Boom. Enggak fokus lagi jadinya.